Kini Indonesia. Prestasi Jokowi di mata Tahir. Pemilik Mayapada Group, Dato Sri Tahir, optimis dengan kondisi ekonomi saat ini, meski nilai tukar rupiah telah menembus level 15.200-an per dolar Amerika Serikat. Dia mengungkapkan, dalam 4 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tergolong stabil. Bahkan Indonesia juga mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga peringkat dunia. Soal rupiah yang terus melemah, Tahir mengungkapkan bahwa hal itu harus dilihat dari sudut pandang lain. Dan yang mengalami depresiasi bukan hanya rupiah, tetapi juga mata uang negara lain di dunia. Kini Indonesia kuat.